Okay. Honestly, I was fucking... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni Zav nak review Season 2 The Boys TV series yang berada di Amazon Prime Video. Okay, ini adalah review yang jujur . Aku tak pandang dari segi apa yang orang lain perkatakan, tapi ini adalah apa yang aku lalui selama aku menonton 8 episod Season 2 The Boys. Okay. Honestly, I was fucking love it. Like fucking shit. Gila babi, susah nak explain macam mana kau punya anticipated kau setelah kau habis tonton season 1 dan sambung dengan season 2. Kau ada satu macam satu harapan yang besar tau agar TV series ni, the second season, was way out of this world punya level. And yes, it does. But dia ada beberapa perkara yang membuatkan aku jadi macam, kenapa aku pause? Okay. Selama aku tonton 8 episod ni, dia ambil masa yang agak lama berbanding the season 1. Season 1, I got it like fucking binge. Memang daripada episod 1 sampai lah episod 8, aku tak berhenti. Aku non-stop. Aku sambung terus tengok . Tapi untuk the season 2 ni, aku tak pasti kenapa setiap episod, yes, ada cliffhanger yang membuatkan kau next episode kan, tapi pada pertengahan setiap episode tu dia ada gap yang aku rasa macam terlalu banyak sangat drama. Yes, aku akui the second season was memang dia punya bloodier, gorier, dia punya lucah, dia punya perkataan-perkataan yang dihamburkan memang banyak gila, memang dua kali ganda berbanding the season pertama. Tapi honestly, kalau kau tanya aku, aku tengok season tu, aku ada banyak pause masa pertengahan setiap episode. Aku ada banyak pause. Dia makan masa hampir sehari jugalah aku nak habis kan. Padahal boleh habis binge dalam 8 jam . Tapi lebih sehari lebih kan. So yeah, itu satu benda yang aku perasan. But anyway, let's get on to the fucking elephant in this second season. The first one adalah, holy fuck, I was not expecting that ending. Sebab aku ada tengok dekat klip-klip dekat YouTube tau, memang banyak lah klip yang ada tentang season 2 kan. Dan aku macam, aku sebenarnya macam season 1 juga, aku expect jalan cerita dia macam jadi macam ni kan. Tapi sebenarnya dalam cerita dia lain. Sama juga season 2 ni, aku ada tengok dekat YouTube dan aku menganggapkan jalan cerita dia pergi ke A, rupanya dia pergi ke Q. Like seriously, aku macam oh my god. Dan what is the genius of this second season adalah yang aku perasan dekat, aku ada bincang dengan Abang Alif daripada Buzzpop TV, dia daripada Kak Kucupuri punya page. Foreshadowing untuk the twist pada penghujung season 2 adalah benda yang dia sendiri pun tak expect, sebab dia adalah pembaca komik The Boys tau. Dan karakter tersebut memang ada dalam komik, tapi dia sendiri pun tak perasan benda tu ada sepanjang season 2. So that was how special it is. Dia memang satu twist yang membuatkan audience biasa yang tak baca komik enjoy, apatah lagi yang baca komik memang lagi gila babi enjoy. Dan dia tak, he was not, dia tak perasan pun benda ni berlaku. So the foreshadowing untuk ending, untuk the cliffhanger pada penghujung season memang sangat-sangat best. Aku boleh katakan season 1 dan juga season 2 ni adalah satu fasa untuk The Boys lah. Ini adalah fasa yang pertama. Diorang bakal pergi ke fasa kedua. So fasa pertama dia habis dengan season 2 dan dia sambung lagi dengan cliffhanger yang sangat-sangat istimewa. So korang kena tengok TV series ni. Dan I fucking love Anthony Starr sebagai Homelander. Like what the fuck sial karakter dia ni. Oh, aku tak cerita kan dia punya sinopsis untuk TV untuk second season. Second season disambungkan daripada season 1, di mana diorang masih lagi cuba menyelongkar dan menyelondihkan koperasi Vought ni dengan menjatuhkan The Seven ni kan. Tapi pada masa yang sama, Vought telah menggantikan Translucent dengan Stormfront, seorang superhero perempuan yang baru. Dan dia ni kira macam ambil limelight Homelander lah. Dia cuba nak jadi the leader of The Seven kan. So korang kena tengok juga development untuk karakter Stormfront. There was a moment pada pertengahan season ni, watak Homelander tu, di mana aku dapat tahu dia pergi ke sebuah secret lair dia tau. Dan the first twist buat aku jadi macam, what? Ni? The second twist, masa tu aku jadi macam, ini siap lagi mindfuck. Sumpah, aku tengok TV series ni aku jadi macam mindfuck gila. Aku dah tak boleh nak brain, macam terlalu oh my god teruknya. Selain itu apa lagi aku rasa mungkin sebab terlalu banyak development of character yang terlalu dragging, mungkin benda tu yang membuatkan aku jadi pause kejap, aku buat benda lain. Aku jenis tak boleh nak skip, aku tak suka skip
any part sebab aku takut aku lost. So aku akan tengok, tapi bila aku tengok aku bosan sangat, aku pause sekejap. So aku buat benda lain. So untuk meringankan sikit beban aku lah. Ini dah aku dah habis review tentang The Boys Season 2. Aku nak review application Amazon Prime Video ni. I find it that dia ada benda yang sangat special berbanding application yang aku tengok lain. Contohnya, benda yang special dalam Amazon Prime ni adalah setiap kali kau pause, dia akan reveal setiap pelakon punya nama dan juga karakter diorang tau. So macam like seriously every fucking scene ada, setiap kali kau pause dia akan tunjuk siapa yang berlakon di dalam scene tersebut. So macam oh nice gila siut kalau kau tak tahu siapa nama pelakon ni, kau boleh tahu dengan pause Amazon Prime Video ni kan. Sebab setahu aku Netflix tak pernah ada option ni untuk kau tengok siapakah pelakon ni kan. Memang nice gila lah Amazon Prime ni. Cuma itulah dia punya user interface dia agak slow sikit lah. Aku macam bapak slow sial nak pakai untuk smart TV aku kan. Mungkin tu ada kena-mengena dengan internet aku ke apa ke. Tapi dia punya user interface memang dah slow kan. So yeah. Tapi aku suka benda yang tu lah, kau boleh tengok siapakah pelakon dan juga nama pelakon dan juga watak dia kan. Memang nice gila lah. Aku boleh tahu semua benda kan. The Boys Season 2, apa pandangan you guys tentang second season of The Boys? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog yang akan datang. Thank you.